Halo, hai guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you sebab datang ke channel VR Boy. Oke, hari ini kita nak main Journey of the Gods gunakan Oculus Quest. Fuh, first impression aku eh. Aku rasa macam kat dunia fantasi. Oh my god. Fuh, sedangnya pedang. Oh, okay. Wow. Cantik awan dia. Awan dia warna pink. Oh my god. Serius lah. Okay. Wow. Oi. 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 Apa tu apple? Mak eh, ui. Okay. Oi. Anak panah. Ini mana macam yang purba je. Oh, nak shot ni special edition ni, right? Kena. Okay guys, kita try tembak. Oh lama eh. Siapa yang kat sini suka sukan manah, boleh komen kat bawah eh. Macam mana perasaan korang, macam mana pengalaman korang waktu manah ataupun berkuda. Aku memang suka lah manah, berkuda, and aku memang suka swimming. Yih, memang best. Oh, dia kat sini macam kita macam kita macam dah sampai kat syurga. Tak tahu nak gambarkan. Korang kalau pakai Oculus Quest ni, main game Journey of the Gods ni, korang akan rasa wow sangat. Serius. Serius. My god. Hey, kucing, apa kau nak? Hey. Diam je. Okay. Aku rasa kita akan tembak kristal lembu tu. Oh my god. Oi, tak kena pula. Okay guys, sebelum teruskan, aku nak minta maaf dulu kepada korang kalau ada salah dan silap sepanjang rakaman video YouTube ni. Dan juga kalau ada salah silap aku bagi information ataupun apa sahaja kesilapan, minta maaf ya. Itu dia. Yes. Fuh, boleh reload macam tu. Fuh, dia memang style lah. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Ha, betul? Ha, tembak kamu. tak ada orang pula. Tiba-tiba dah tukar pula. Dah jadi senja pula. Tapi serius lah, mood dalam Journey of the Gods ni, dia punya mood dia nampak macam kartun kan. Tapi seriously, kalau kita lah kartun,
Kalau kita lah kartun, aku rasa lagi bahagia. Cantik lah tempat dia. Cantik tempat dia. Wow. Memang nampak mencari. Walaupun aku dah beli Oculus Quest ni dah agak lama. Dah beberapa bulan. Tapi rasa macam setiap kali main game, apa-apa game pun, memang akan rasa sangat-sangat wow. Serius, besarnya burung ni. Oh my god. Bagi apa? Thank you. Okay. Oh, kira boleh buat kerja-kerja yang bukan manusia lah. Lebih daripada manusia. No. Korang faham-faham je lah kan. Lebih besar daripada dewa katanya. Okay, kau tengok aku buat magic, guys. Dia tulis dalam ni, sorry to say, dia cakap God form. Nampak semua jadi kecil lah. Okay. Okay. Oh. Wow. Oh, besar betul tu. Alright. Okay. Oh, boleh tarik-tarik lah pokok ni. Dia macam satu form yang aku tak pernah bayangkan langsung. Aku tak pernah bayangkan jadi form macam ni, guys. Serius, wow. Dapat memerhati benda-benda kecil yang lain. Macam seorang malak nak cakap. Okay, wow. Saya cakap dia, wow. Ada macam white hole kat situ. Oh, wow. Okay. Alright. Wow. Babil. Ke burung bulok. Okay guys, bila aku main game ni, aku teringat pengalaman aku kat Cameron Highland. Masa tu aku buat job production dengan production Itali. Diorang suruh aku angkat tripod. Masa tu aku dah jadi cameraman. Tapi bayangkan, aku apply kerja dengan Peking X. Ada satu nama production ni, Peking X Express. Oi. Oh, aku kau buat aku punya skill lah. Oi. Oi. Aku buat skill aku kan. Balik pada cerita. Aku pergi Cameron Highland. Then aku kerja kat situ. And then guys, aku memang nampak macam-macam keindahan alam kat sana. Seriously. Sebenarnya dalam Malaysia ni banyak je tempat-tempat bercuti yang best. Serious. Tempat-tempat bercuti yang best kat Cameron, Genting. Kau nak mana? Oi, ambil kau. Ambil. Oh. Kalau ke Cameron tu, dia punya strawberry tu memang fresh lah tu. Memang teringat-ringat lah. Aku nak makan nasi lemak strawberry.
sambil duduk kat atas bukit tu. Lepas tu minum pula teh strawberry. Mana nak dapat kan, kalau selain Cameron Highlands memang tak dapat lah kan, betul tak? Memang sedap lah. Ya Allah, teringat lah bila main game ni, rasa teringat tau. Sebab Cameron Highlands kan dia cantik kan, Genting Highlands pun cantik, Cameron Highlands pun cantik. Sebenarnya Malaysia ni banyak tempat yang yang menarik tau. Serius. Memang sangat-sangat menarik, sangat-sangat hebat. Okay guys, okay, game ni kalau korang nak main, pastikan korang betul-betul rasa relax, tenang, baru main game. Jangan stres-stres sebab untuk mengelakkan mengelakkan korang terkena macam kata macam tiba-tiba kepala berpusing sini, penyakit tu tak boleh nak cakap direct dalam ni kan. Better jangan ada masalah kepala ataupun masalah perut main game ni, sebab game ni dia punya movement dia lain sikit. Dia punya movement lain sikit. Nanti aku ke, nanti kalau korang tengok video aku main game yang kat angkasa tu, aku itu lagi satu cerita lah. Itu game tu dia memang boleh muntah lah. Boleh muntah lah sebab pening. Game ni pun ada pening dia juga. Ada pening dia juga lah. Nak apa benda ke? Kau terkejut je lah kau ni. Kan dah kena. Kan dah kena. Oi. Apa tu? Oi, guys. Tengok tu guys. Oh my god. Besarnya. Siap kau kena. Kau bagi macam tu je kan. Memang kau ni nak kena lah. Oi. Ini memang nak catak dari bawah ni. Aku dah agak lah. Macam cerita legenda, macam cerita fantasi. Aku rasa macam pernah baca komik pasal cerita macam ni masa kat sekolah tu. Tapi kalau korang tahu kan, aku dulu sekolah Record tingkatan 5, aku datang 15 hari je. Serius lah. Aku datang 15 hari tapi aku dapat result SPM 1A 5B. Boleh lah tu kan. Okey lah, boleh lah. Pindah-pindah lagi, selagi tak mati. Tengok lah. Cuka. Boleh pula dia. Dia shoot aku. Kau memang nak kena kau ni. Ada lagi. Hey guys, dia ni memang agak kebal lah guys. Memang agak kebal. Aku sarankan kalau kau nak main game ni, sedia guys swap banyak. Aku kau pening sih. Lepas tu pastikan dah makan supaya perut tak meragam.
Patut ada bimpak 6 ke pusingan ke apa ke. Tak kena pula kan dengan tema game dia. Aduh. Kau main sengaja ke cik pasal dengan aku. Memang sengaja lalu. Ada lagi tak? Oh, dia ke mana? Oh, dia nak serang rumah member aku, bro. Kau sedut member aku. Dia yang suruh bayar sewa rumah. Share, tonton tau. Hah? Kau tak mati lagi? Oh my god. Kau memang nak kena lagi ni. Memang aku cincang kali ni, kasi habis man. Tinggal satu worm ni. Kita menang guys. Alright guys, okay, untuk main game ni aku harap korang berlapang dada dan jangan fikir apa-apa yang berkaitan dengan sensitivity lah. Okay, just ambil game ni sebagai game sahaja. Walaupun nama dia Journey of the Gods ke apa benda ke, no, Tuhan kita satu, Allah sahaja. Alright. Saya suka budak-budak ni. Tu bini nombor satu aku, bini nombor dua aku. Tu anak yang bini nombor satu, tu anak bini nombor dua. Bini-bini aku ni. Kat kampung ni aku ada dua bini. Ni dua orang lah. Ni dua orang lah. Bahagianya. Macam dia punya mod dia. Seram aku tengok. Karen tu.